Apa kabar adik-adik? Dina sangat gembira hari ini. Coba adik-adik teka, di mana Dina berada sekarang? Ha, tempat ini ada banyak binatang. Coba teka. Dira? Dira? Kakak Dira sudah panggil. Dira akan memulakan lawatan Dira ke zoo. Dira, sambil kita berjalan di zoo ini, kita akan belajar kata ganti nama tanya. Kata ganti nama tanya? Menarik tu. Apakah kata ganti nama tanya? Kata ganti nama tanya digunakan untuk menanyakan sesuatu tentang benda, orang, haiwan atau sesuatu perkara. Terdapat tiga kata ganti nama tanya, iaitu apa, merujuk pada benda, haiwan dan perkara, siapa, merujuk kepada manusia, dan mana, merujuk kepada tempat dan kedudukan. Baiklah, contohnya? Begini contohnya. Lihat itu. Apakah nama binatang itu? Kuda belang. Pandai. Dira sudah menjawab pertanyaan kakak. Pertanyaan kakak tadi menggunakan kata ganti nama tanya. Apakah kata ganti nama tanya yang kakak gunakan tadi? Kakak menggunakan kata ganti nama apa? Bagus. Sekarang Dira bertanya kepada kakak pula. Siapakah yang menjaga semua haiwan di zoo ini? Semua haiwan di zoo ini dijaga oleh penjaga zoo. Baiklah, apakah kata ganti nama tanya yang Dira gunakan? Dira menggunakan kata ganti nama siapa? Pandai! Siapa merujuk kepada penjaga zoo? Penjaga zoo ialah manusia. Ingat Dira, partikel kah perlu ditambah selepas kata ganti nama tanya jika kata ganti nama tanya digunakan pada awal ayat. Contohnya, siapakah? Faham. Itu bunyi singa. Mari ke kandang singa. Mari. Comelnya anak singa ini. Tetapi, anak singa ini mungkin sedang lapar. Apakah makanan kesukaan singa? Singa suka makan daging. Apakah kata ganti nama tanya yang Dira gunakan? Dira menggunakan kata ganti nama tanya apa? Bagus. Kata ganti nama tanya apa merujuk kepada makanan singa, iaitu benda atau tumbuhan. Lihat, anak singa itu sedang makan. Di manakah kandang unta? Mengikut papan tanda ini, kandang unta terletak di sebelah kanan. Mari kita ke sana. Apakah kata ganti nama tanya yang Dira gunakan? Dira menggunakan kata ganti nama tanya mana? Pandai. Kata ganti nama tanya mana merujuk pada tempat dan kedudukan. Faham. Mari kita melihat unta di sana. Mari. Lihat, unta itu sangat besar. Dira sungguh seronok kerana dapat melawat zoo pada hari ini. Banyak haiwan telah Dira kenali. Dira juga memahami tentang kata ganti nama tanya. Adik-adik pun mesti faham seperti Dira, bukan? Mari kita ulang. Kata ganti nama tanya digunakan untuk menanyakan sesuatu bagi benda, orang, haiwan
atau sesuatu perkara. Terdapat tiga kata ganti nama tanya, iaitu apa, merujuk kepada benda, haiwan dan perkara. Siapa, merujuk kepada manusia. Dan mana, merujuk kepada tempat dan kedudukan. Jangan lupa kawan-kawan, jumpa lagi.